Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam satu COVID-19. Ha. So, dah lama cuti daripada buat video. Hari ni aku dah ada tujuan. Nak ke mana? Memandangkan situasi PKP di Johor sekarang pun PKP telah pun ditamatkan. So, adalah tempat yang aku akan pergi. Ya, kalau tak ada destinasi, macam mana nak ada konten kan? Betul tak? So, untuk hari ni aku akan ke Kong Kong, iaitu satu tempat ataupun kampung yang terletak di Pasir Gudang. Dan aku dan keluarga akan menginap di salah satu chalet. Memang tempat tu antara tempat yang best lah untuk nak meluangkan masa. Dan yang paling best, chalet tu dia terapung. So nak tahu apa ada kat sana, jom ikut kami. Alright. Alright guys, sekarang ni kita orang dah sampai dah dekat tempat parking Kong Kong Chalet Terapung. So sekarang ni kita orang berada di kampung Kong Kong Laut. So parking kereta kat sini. Lepas tu kita tengok kat depan ni. Okay, depan ni adalah nama tempat ni Selat Mendana. So aku tengok banyak chalet terapung kat depan tu. Chalet yang kita akan stay berada di depan sana. So sekarang ni tengah tunggu bot sampai. Kejap lagi kita orang gerak terus ke chalet terapung. So sebelum korang nak check in, korang kena pergi office Kong Kong Chalet Terapung dulu. Lepas tu kena isi form lah. Kena tengok. Ni bayar parking satu hari RM10. Lepas tu ni ambil ni semua kad daftar masuk. Dan ada juga pas masuk menginap. Siap dengan ni apa ni, siap dengan brosur sekali lah. So untuk pengetahuan korang, kita orang stay satu malam je dekat chalet terapung ni. Kita orang ambil bilik standard je. Satu malam RM169. Siap dengan boat pergi balik. Siap dengan makan, tapi makan tu cuma serapan pagi je. Malam nanti ada restoran kat atas tu. Makan malam sendirilah. Okay. So tunggu kita orang sampai sana then check it out. Okay, boat dah sampai. Dah boleh gerak. Alright guys, sekarang dah sampai lah dekat Kong Kong Chalet Terapung. So dekat chalet ni memang kena buka sleeper . Kat sini ada kolam renang tau, kolam renang atas air. Tapi orang dewasa tak dibenarkan . Ni untuk budak-budak yang jangan menggatal pula nak mandi sekali.
So, kelengkapan yang ada dalam bilik ni, ada aircon. Okay, toilet. Okay. Macam ni je. Ada shower sekali. Lepas tu ada TV, meja, katil queen. Okay, kipas pun ada sekali eh. Alright. Untuk satu malam dan atas air, not bad. So, depan bilik ada meja. So, kalau macam nak makan ke kan, makan malam ke, ha, boleh lepak kat sini. Tak boleh makan kat bilik eh. Kat dalam bilik tak boleh makan. So, hari ni cuma family kita orang. Kita akan ada seorang pakcik dengan makcik. So, dua family je yang ada. So, kira macam satu chalet ni jadi kita orang punya lah. Tapi lah kita orang nak pergi mana kan. Serius. Oh, tenang. Ini baru namanya short escape yang betul-betul lah. Oh, tengok keliling. Cantik. Oh, keliling ni semua paya bakau eh. Okay, kat sini aku nak cerita sikit pasal fasiliti yang ada dekat chalet terapung ni. Okay, bilik belakang ni adalah bilik yang aku stay, di mana bilik ni adalah bilik standard. Satu malam RM169. Okay, dia ada juga bilik ekonomi. Bilik ekonomi harga ni RM129 satu malam. Lepas tu ada juga bilik deluxe. Harga dia satu malam RM189, super deluxe satu malam RM249, dan bilik VIP satu malam RM299. Okay, harga-harga yang aku sebutkan tadi adalah berdasarkan harga pada hari biasa. So, pada hari cuti harga dia lain, harga dia akan naik lah. So, korang boleh tengok dekat Facebook Hong Kong Chalet. Activities selain memancing yang korang boleh buat kat sini, ha, ada yang korang boleh buat adalah kat dengan apa, karaoke. Lepas tu korang boleh sewa jet ski, ha, and then korang boleh barbecue juga kat sini. Selain daripada tu, ha, ada trip pusing pulau kat sini. Kalau kau tengok kat depan tu, ha, tu namanya Pulau Juling. Pulau Juling ni adalah pulau paya bakau. Dan pihak Kongkong Chalet ada sediakan servis atau trip untuk pusing pulau tu. Untuk penginap, untuk yang stay kat Kongkong Chalet, harga dewasa adalah RM15 seorang, manakala kanak-kanak adalah RM5 seorang. Okey, makan malam. Kita orang makan awal sekarang pukul 6.30. Aku punya makanan tak sampai lagi. Aku ada chicken chop tau. Dekat atas apa, restoran terapung ni pun jangan ingat western tak ada eh.
Ini complete. Okey, makanan dah sampai. Ni ada lamb chop dan juga chicken grill. Makan dulu. Berapa ekor eh, cik? Ekor je. Betul. Oh, yang tadi tu lah. Woo!